Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalam di sini. Pada kesempatan kali ini, Cah Dalam mau berbagi tentang mobil Pride Rio milik Kia ya. Ini kalau di starter itu kadang mau nyala, kadang enggak. Kita mau cari penyakitnya, apakah di bagian instrumen kelistrikannya ya. Lalu kita cek. Kita cek di kap depannya, di bagian mesinnya sini. Ya, karena Pride Rio Kia ini yang bermasalah di sulit start ya. Bermasalah sulit start, maka kita buka di digital instrumennya ya, ini komponen kelistrikannya ya. Tempat setring dan relay kita buka bagian kiri depan ya. Tuh bagian start ya. Start tiga ke bawah dari atas. Start. Kita buka, kita cek ya. Startnya tidak bermasalah. Karena dia mau start, cuma nggak mau nyala. Kemungkinan di EQ ya. EQ. S. Kita juga mengecek sekring ya, atau kelistrikan, wiring kelistrikannya di dashboard ya. Sekringnya banyak sekali. Sekitar 18 sekring ya, 9 kali 2 sekring di dalam.
cek satu persatu. Ya, demikian sekitar tentang pengecekan kabel ya milik Pratt Rio Kia. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.